warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan bersama-sama belajar pada hari ini dari kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kharaja darwishun fi ayyami sayyidina Ahmad bin Zain mutashammiman litta'ah wa huwa rafi'ul himmah an tashawuf ilan nas fa hasrat lahu mahabbatun fi qulubin nas wa jidabun bil ata' hatta anna ba'dhal banian a'tahu shay'an fa hukiya dhalika li sayyidina Ahmad bin Zain fa qala ba'dul muhibbin li sayyidina Ahmad bin Zain kaifa dhalika ma'annahu lam yas'al wa lam yudhhir al faqah fa qala lahu sayyidina Ahmad bin Zain ama 'alimta anna al qana'ah maghnatis rizq qala sayyidina wa mafhumu dhalika anna al hirs yub'idu rizq aw kama qala. Diceritakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait bahwasanya dahulu di zaman Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang hidup kurang lebih 300 hingga 400 tahun yang lalu, ada seorang darwis yang keliling dari satu negara ke negara lain, kemudian masuk di kota Aden. Darwis tersebut tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan masyarakat, membutuhkan orang lain dalam arti meminta-minta. Walaupun kondisinya itu sangat miskin, penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan atau butuh dibantu. Justru yang ditunjukkan adalah orang yang merasa sangat berkecukupan. Kemudian masyarakat pun mencintainya karena ia taat, dia ibadah bagus dan tidak pernah mengharapkan bantuan atau tidak pernah meminta kepada siapapun. Nah, sampai-sampai yang non-muslim pun karena akhlak yang mulia ini, yang non-muslim pun datang memberikan hadiah. Yang muslim masyarakat pun banyak yang memberikan hadiah. Salah seorang pun bertanya kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan butuh, enggak pernah minta, tapi justru masyarakat berdatangan memberikan hadiah kepadanya, sampai-sampai yang non-muslim pun ikut memberikan hadiah. Mengapa ini bisa terjadi? Maka Habib Ahmad bin Zain radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya sifat qanaah itu merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Qanaah, magnet yang mampu menarik rezeki. Seseorang yang qanaah, dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada rasa rakus, di hatinya tidak ada rasa ingin diberi oleh seseorang atau siapapun. Dia hanya mengharap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Kemudian Habib Ahmad bin Umar bin Sumait mengomentari pernyataan Habib Ahmad bin Zain di atas tadi. Kalau qanaah merupakan magnet yang mampu menarik rezeki, maka sebaliknya rasa rakus, rasa tamak itulah yang menjauhkan rezeki dari seseorang. Oleh karena itu ikhwani, jika dalam kehidupan ini kita merasa susah mencari rezeki, sulit mencari rezeki, ekonomi begitu dalam keadaan yang terhimpit, maka telitilah hati kita. Hati kita ingin diberi, mengharap kepada orang lain, mengharap pemberian orang lain, atau merasa cukup dengan yang diberikan Allah Ta'ala dan hanya mengharapkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika hati kita betul-betul menginginkan karunia Allah dan tidak rakus apa yang ada di tangan manusia, maka rezeki akan mendatangi kita. Baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah menjelaskan kepada seorang sahabat, sesungguhnya harta ini manis dan hijau menyenangkan. Barang siapa mengambil harta ini dengan jiwa yang dermawan, maka dia akan diberkati. Dan sebaliknya, barang siapa mengambil dengan jiwa yang rakus, maka dia tidak akan memperoleh keberkahan. Karena itu mari kita jadikan hati kita tidak rakus kepada apa yang dimiliki orang lain, merasa cukup dengan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita punya hati yang mengemis kepada manusia, tapi mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.